بسم الله الرحمن الرحيم. Senang rasanya bisa langsung lihat kajian Ustaz di Pekanbaru, sama-sama insyaAllah. Apa nasihat ataupun doa Ustaz kepada orang korupsi dan memalsukan data untuk kepentingan pribadi? Ini tetap haram, dan saya sarankan kalau ada yang mengalami ini dan mau taubat, nonton ada ceramah saya di YouTube waktu itu Tabligh Akbar di Makassar, bedah buku kecil, judulnya Akibat Makanan Haram. Panjang lebar saya jelaskan 2 jam lebih Tabligh Akbar, itu penting sekali, bisa didengarkan poin-poin dan beli bukunya. Bukunya mungkin harganya cuma 5.000 7.000 rupiah, kecil sekali. Terbitan Pustaka Ibnu Umar, Akibat Makanan Haram, gitu kan? Maka itu bisa dilihat itu saran saya yang pertama tentunya. Kalau diminta dari saya di sini ya, nasihatnya seperti apa? Karena kalau saya panjang lebar menasihati ini, maka jadi terbuka materi baru. Yang penting teman-teman sekalian adalah seperti saya bahasakan tadi, semua yang haram akan berefek bahaya. Dan ingat, sadari kapasitas kita, kebutuhan kita hanya sedikit. Maka enggak perlu banyak-banyak mengambil harta yang haram, atau tidak perlu ambil yang haram.